Halo Sobat PTK Channel, masih update seputar Indonesia Master 2022. Dan di video kali ini kami akan memberikan hasil Indonesia Master 2022 day keempat atau di babak perempat final sesi yang pertama yang berlangsung hari ini 10 Juni 2022. Inilah untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Indonesia Master 2022 day keempat atau di babak 8 besar pertandingan yang sesi pertama, yaitu pertandingan di sektor tunggal putra, wakil dari Singapura, Loh Kian Yu, sukses lolos ke babak semifinal usai kalahkan wakil dari China, Lu Guangzhu, lewat pertandingan 2 game langsung 21-15 dan 21-19. Hasil sektor tunggal putri, yaitu wakil China Chen Qingchen Jia Yifan yang menempati unggulan pertama, berhasil lolos ke babak semifinal setelah kalahkan rekan senegaranya, Liu Xuanxuan Xia Yuting, lewat pertandingan 2 game 21-8 dan 21-13. Kemenangan juga didapat oleh wakil China di sektor tunggal putri He Bingjiao yang kalahkan wakil Denmark Lin Hutschmark lewat pertandingan 2 game langsung 22-20 dan 21-14. Hasil Indonesia Master 2022 day keempat hari ini sesi yang pertama untuk wakil Indonesia di sektor ganda campuran, wakil Indonesia Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari yang berada di ranking 19 dunia harus kalah atas ranking 24 dunia dari Thailand, Subak Jomkoh Supisara, lewat pertandingan 2 game langsung 21-13 dan 21-14. Dengan hasil ini, maka sudah tidak ada wakil Indonesia di sektor ganda campuran Indonesia Master 2022. Hasil pertandingan lainnya yaitu pertandingan di sektor ganda putri di mana wakil Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti secara mengejutkan lolos ke babak semifinal setelah kalahkan unggulan kedua, Lisohe Sin Seong Chan, lewat pertandingan 3 game 15-21, 21-16 dan 21-16. Dengan hasil ini, maka Apriani Rahayu Siti Fadia Silva menjadi wakil pertama Indonesia yang lolos ke babak semifinal. Hasil pertandingan lainnya yang juga berlangsung hari ini sesi yang pertama, pertandingan sektor ganda campuran, wakil Prancis Tom Kitchell Delvin Tilru lolos ke babak semifinal setelah kalahkan wakil Hong Kong. Wakil China Taipei di sektor tunggal putra, Chao Tien Chen sukses lolos ke babak semifinal setelah kalahkan wakil dari India, Lakshya Sen. Dan wakil dari Korea di sektor ganda campuran Seo Sung Jae Jae Yu Jung secara mengejutkan kalahkan wakil China Wang Liu Huang Dongping lewat pertandingan 3 game 19-21, 21-10 dan 21-14. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Indonesia Master 2022 day keempat sesi yang pertama yang berlangsung hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi mohon dukungannya. Jangan lupa di subscribe saluran PTK Channel. Matur nuwun.